Malam sunyi ini merenung sendiri, hati dan pikirannya kusut. Proposal ditolak, harapan hancur, mimpi terbuang seperti debu ditiup angin. Seminar gagal di jalanan. Jadi budak sepasang kara, pergi mencari pacarnya di malam yang dingin terindah. Ini ada channel baru namanya Kanal Merdeka ya. Jadi isinya itu langsung dia merilis album itu. Zaini merana ditinggal Rara. Zaini budak sebatang kara. Bagus, bagus. Tapi kayaknya itu pakai ya suaranya saya rubah ya. Kamu cek aja di suara aslinya bagus. Saya tidak tahu ini channel dia dukung siapa ya. Dukung keimat apa dukung yang anti keimat ya. Saya pura-pura gak tahu lah ya. Karena kalau kita bilang ini channel dukung keimat ya. Masa ya harus begini mainnya, tapi ya sudah lah ya. Saya support aja channelnya. Saya pamerkan di sini kan mesti banyak yang nonton lagi itu. Biar dia tahu bahwa saya nggak ada masalah dengan cara-cara seperti ini. Toh di situ nggak ada bahasa-bahasa yang asusila gitu ya.
Apalagi orang ini nggak kelihatan mukanya, nggak tahu ini siapa yang buat. Jangan-jangan orang iseng aja ya. Kalau misalnya ada mukanya, terus dia tampilkan bahasa yang asusila gitu, maksudnya tuduh-tuduh saya dengan tindakan-tindakan yang asusila gitu, pencabulan atau apa, boleh kita pertimbangkan untuk diurus. Kalau yang begini-begini, ya saya bantu upshare lah. Orang bikin konten itu kan, bikin YouTube kan ya, mau bikin YouTube pasti berharap banyak subscribernya lah, banyak yang nonton lah. Makanya saya bantu ya. Jadi buat-buat lagi banyak-banyak begini, saya bantu upshare. Sebagai sesama YouTuber itu, saya paham bahwa berharap sekali videonya itu banyak yang nonton gitu. Makanya saya bantu ya. Salam kenal ya. Siapa namanya ini, kanal Merdeka ini. Cuma ya itu, lain kali kalau mau bikin konten itu atau bikin channel itu, walaupun pada akhirnya kayak saya ini ya pakai suara aja, tapi ya awal-awal kelihatan dulu lah mukanya, biar para pemirsa itu tahu kita bicara dengan siapa, orang ini keahliannya apa. Kalau misalnya keahliannya bikin lagu ya bagus, di timnya Kemadudin misalnya, kamu pro Kemat ya, kayaknya belum ada yang bisa bikin-bikin lagu. Ini bagus lagunya, ini profesional ya, editingnya bagus, suaranya bagus, saya menikmati sekali. Dan saya tidak terusik sama sekali. Saya lihat ya kasmaran lah bahasanya. Biasa orang pacaran misalnya dinarasikan ditinggalkan atau apa, terus dianggap budak atau apa. Ya namanya orang mau nyerang nggak mampu, ya sebisanya lah, masih saya apresiasi lah. Karena sebetulnya saya nunggu sekali orang-orang dari pihak Imad itu membuat bantahan yang keren gitu, tunjukkan saya salah, permalukan saya dalam keilmuan itu, baru saya bisa tidak bisa tidur. Tidur 7 hari 7 malam kalau saya itu dijatuhkan dalam masalah keilmuan itu. Dan saya akan gentle, oh ya saya mohon maaf saya keliru gitu. Nggak diam-diam ngedit, nggak diam-diam pura-pura nggak tahu gitu ya. Kecuali ya kalau mungkin salah baca harkat satu huruf dua huruf ya nggak. Maksudnya kalau saya memahami kitab lalu salah fatal gitu, terbalik gitu. Model-model Gus Ubab gitu. Wah itu nggak ada muka saya kalau begitu ya. Karena kita bicara ilmu terus salah, terus saya kira apa yang saya lakukan itu mungkin lebih menyakitkan ya daripada apa yang dilakukan seperti ini ya. Karena kalau seperti ini kan orang gampang nerkanya, wah ini orang tidak bisa nyerang, terus nyerang dengan cara begini kan, semua orang bisa paham itu. Tapi kalau kita membantah orang secara ilmiah, apalagi misalnya saya bisa ungkap ke Imaduddin itu kitabnya hilang selembar, itu akan menjadi kristal itu. Itu akan menjadi lawak sepanjang sejarah itu. Bagaimana orang ngegas sekali nuduh-nuduh kitab orang salang, kitab sendiri burem PDF gak ngerasa. Kinur Ihya Nafsirin Quran terbalik, itu akan menjadi sejarah itu. Dia ngeritik Gus Rum, dia salah baca kitabnya, itu akan menjadi sejarah itu. Syed Qori baca kitab terbolak balik begitu, itu akan menjadi sejarah. Saya kalau sampai di posisi begitu, saya pertimbangkan untuk bicara lagi masalah ilmu ya, malu ya. Atau setidaknya minta maaf, klarifikasi, nggak diem-diem saja. Tapi kalau cuma ya begini, Pak, 1000 kali kamu buat ya, saya enjoy-enjoy aja ya. Selama nggak ada ke arah-arah tuduhan yang asusila ya. Begitu ya. Allahumma hadirna ahdasa.